Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rimpi dalam channel Rimpi ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan coba memberi tip ya tentang cara membuat penunasan dari anggrek Kologin aspirata. Nah, ini anggrek ini asli dari hutan Kalimantan pemirsa. Nah, ini salah satu jenis anggrek Kologinnya. Ini dulu dia kita dapat, dia baru gerombol ya, bergerombol. Jadi saya pisahkan satu persatu seperti yang ada di depan sini. Nah, ini sudah tumbuh tunas pemirsa. Nah, ini ciri khas dari anggrek Kologin aspirata ini adalah satu tunas itu pasti tumbuh dua daun seperti yang ada di depan ini pemirsa. Nih bentuk dari tunas ya, ini pada bawahnya dia bentuknya bundar, terus ini pipih ya dari bongkol yang asli dari tunasnya tuh. Ini asli dari tunas yang telah kita pisah ya. Nah, ini tunas terbaru. Ini nanti akan tumbuh bunga dari antara ini pemirsa, antara cabang daun ini. Nah, ini salah satu contoh dari cara penunasan anggrek Aspirium filata ya. Aspirium filata. Nah, bunganya bagus pemirsa, warnanya putih. Terus di tengah-tengah kelopak itu warna agak kecoklatan dan oranye ya. Nah, ini. Nah, ini juga pemirsa ya, salah satu penunasan juga dari anggrek aspirata, Kologin aspirata. Nih, kawan-kawan boleh searching lah ya di Google. Ini adalah salah satu jenis anggrek hutan liar, jenis dari anggrek Kologin aspirata yang memiliki bunga yang sangat bagus pemirsa. Ini dalam satu tangkai bunganya bisa mencapai 16 ya, 16 satu jalur itu ya, satu jalur dari butik bunga itu bisa jadi 16 bunga yang akan jadi, bisa jadi lebih misal, paling sedikit dia 8, tergantung dari ini apa namanya daun nih, daunnya kalau semakin panjang daunnya, kalau anggrek semakin panjang daun yang ini, kalau jenis yang ini ya semakin panjang juga bunganya. Tuh cara penunasannya mudah saja sih pemirsa. Ini saya menggunakan dari batang pakis ya, batang pakis. Terus di sini ada sabut kelapa. Satu lagi tipnya pemirsa ya, kalau untuk anggrek ini tidak sama dengan anggrek yang biasanya, penyiraman tidak harus terlalu sering. Kalau terlalu sering itu dia bisa mati juga pemirsa. Jadi penyiramannya cukup mungkin dua kali sehari boleh ya, dua kali sehari. Dan cepat pertumbuhan penunasannya pemirsa. Ini anggrek ini. Tuh. Anggrek Aspirium. Mudah saja sih pemirsa ya untuk penunasan. Coba kita lihat yang pertama tadi ya, ini. Ini alhamdulillah sudah tumbuh. Ini sekitar satu bulan lebih pemirsa, sudah sepanjang ini. Satu bulan lebih. Aspirium arisata. Oke. Nah, cukup sekian pemirsa konten kita pada hari ini, karena memang kita belum bisa untuk berpetualangan lagi karena memang cuaca juga ya, iklim di sini juga tidak seperti biasanya karena masih banjir ya, banjir besar.
jadi di tiap perjalanan kita terputus, banyak yang terputus kalau untuk hutan. Jadi jangan lupalah untuk di like, subscribe, dan komen serta di share. Ini bentuk dari anggrek Asperium frisata, bunganya yang memiliki keunikan. Nah, ini kalau di Kalimantan banyak misalnya, kalau di pulau-pulau lain mungkin di sekitar Pulau Jawa, Sumatera itu juga ada nih. Nah, ini bentuk dari anggreknya. Sekian konten kita pada hari ini.